kenceng, geng. Ini mainan legend zaman dulu, geng. Dan zaman sekarang jarang sekali dan sangat jarang anak-anak memainkan mainan pelotokan. Oke, geng. Cakep, geng. Selamat mencoba buat mainan anak-anaknya di rumah. Bikin anak-anaknya mainan legend jedotan alias pelotokan. Gimana Mas Ipul? Mengingatkan masa kecil ya? Iya. Sip. Masa kecil kita penuh dengan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, jaga kesehatan selalu, tetap semangat. Kali ini Om Anto mau ke kebun mengambil sebatang dua batang bambu kecil. Anak minta dibikinin tembakan dari bambu jedotan, sebutnya di kampung jedotan. Pelurunya dengan kertas basah, kertas bekas yang dicelup jadikan bubur kertas. Oke, kita simak keseruannya. Jangan lupa beri like, subscribe, and komen di channel Om Anto Simo biar lebih bersemangat untuk berbagi video-video unik, informasi hobi, dan informasi penting-penting lainnya. Tetap semangat. Ini kita udah nyiapin sabit buat motong bambunya. Oke. Ini udah ketemu Mbak Hasim. Anto, jaluk bambu cilik. Tak kejedotan. Jambu apa? Bambu, preng-preng. Mbak Hasim. Oke. Ini udah di kebun bambunya Mbak Hasim. Kita minta sebatang dua batang bambu kecil. Kita pilih-pilih dulu. Oke, geng. Ini kebetulan ada sebagian rumpun bambu rubuh, kita ambil yang ini aja, geng. Beberapa ranting bambunya aja. Oke. Simak terus ya, geng, dan ikuti di channel Om Anto Srimo. Berbagi video unik, menarik. Oke, geng. Ini cukup. Oke, kita lihat dulu lubangnya bagaimana. Cek dulu, oke? Oke, geng, udah kita potong dan ini bagus lubangnya. Kita bawa pulang. Oke, geng, kita nyampe rumah dan kita ambil gergaji. Ini gubuk saya, geng. Oke, kita nyari gergaji dulu. Pertama-tama kita ambil dan kita potong dulu. Begini jedotan ini tembakan dari bambu, pengen temennya katanya anak cewek kok pengen tembakan jedotan. Jedotan ini kertas dibasan itu ya. Oh, oke, geng, ini ada temen ponakan lah, ponakan datang. Kecil kita dulu begini nih. Ini mainan yang saat ini jarang dan kemungkinan malah banyak anak kecil yang tidak tahu, guys. Karena sekarang zamannya jangan gadget, guys. Oke, ini sengaja tidak dipotong, nanti dipotong segini buat pegangan, guys.
petokan. Petokan ya, nama lainnya jedotan itu petokan ya. Oh, masih bol. Ya kalau di daerah kurang kayaknya petokan. Petokan kalau di Jawa biasanya ini. Salah motong, geng. Gamane do ketul, geng. Gamane do ketul, gamane do ketul. Malu-malu ini. Apa enggak pernah dipakai itu? Dipakai. Juga yang pintu mau geng, geng. Pertama-tama kita ambil sudut bambu dan kita luskan. Geng, kita sup, geng. Kita sup lebih dekat. Kita masukkan di sini. Nah, ini kan udah jadi. Nah, kita ukur di sininya lebih kecil lagi aja, geng, oke. Biar lebih lancar keluar masuknya kita atau peletokannya itu biar lebih lancar untuk menembakkan isi pelurunya. Hati-hati geng kalau pakai alat, apalagi alatnya tajam. Ya syukurnya ini alatnya sudah dipakai, jadi nggak tajam. Oke, udah jadi geng. Tinggal kita presisinya seberapa. Ini kita mesti potong biar sesuai, biar maksimal. Oke, kita potong lagi begini geng. Udah cakep kan geng? Iya. Tinggal cobain aja itu. Kita tadi udah ngerendam kertas bekasnya ya geng. Coba kita tengok dulu. Oke. Seperti itu kita membuat mainan petokan. Bahasa Indonesianya petokan geng. Kalau untuk di kampung saya sendiri jedotan namanya. Mainan legend ini geng, yang saat ini udah dilupakan anak-anak zaman sekarang geng. Jedotan mantap, jedotan mantap. Oke, kita cek. Wah, ini kurang lunak kayaknya geng. Pakai daun juga bisa geng. Ini pakai kertas kita ya, pelurunya pakai kertas ya. Masukin satu buat ngunci. Perlu ngunci itu buat ngisi angin geng. Setiap mau ditembakkan diisi kembali. Oke. Nah, mantap lagi geng, biar lebih kenceng geng. Ini mainan legend zaman dulu geng, dan zaman sekarang jarang sekali dan sangat jarang anak-anak memainkan mainan peletokan. Oke geng, cakep okay. Geng, selamat mencoba buat mainan anak-anaknya di rumah, bikin anak-anaknya seneng, kembali ke masa lalu zaman dulu yang lebih natural dan tetap dalam pengawasan orang dewasa atau orang tua masing-masing. Jangan sampai buat mainan yang tidak-tidak, dalam artian untuk menembakkan anggota badan
anggota badan yang vital. Misal kalau lagi main sama teman-temannya itu kan kadang anak suka berlebihan gembiranya, akhirnya nembaknya enggak dikontrol. Harus kita bilangin dan jangan sampai menembakkan ke bagian-bagian yang sangat vital. Tetap diawasin. Meskipun ini pelurunya cuma dari kertas basah, tapi kalau kena bagian muka tetap terasa panas. Oke, tetap semangat. Salam sehat selalu. Good luck. Kita sudahi dulu tutorial membuat pletukan atau jedotan, kalau bahasa kampung saya jedotan, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, komennya ditunggu di channel Om Antosimo biar lebih bersemangat untuk menghadirkan video-video lainnya.